is prophetic, I can feel it in the air. This sound.
Biar saat ini kami datang di hadapan Kau, Yesus. Biarkan saat ini kami datang menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Allah yang setia. Engkau Bapa yang sungguh setia. Yang enggak tidak pernah tinggalkan setiap kami. Sedetik pun. Seputih hati.
Mari sejenak kita hampiri dia. Sikina pakara payara payara payara. Sikina payara 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 payara. Dimanapun kalian berada, dimanapun saat ini kalian berada, hina pakara sembah dia. Hina pakara payara payara payara. Sina bakara bayara 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 bayara. Sina bakara bayara 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 bu. Hari ini Tuhan, di saat kami menyembah Engkau hadir atas setiap kehidupan kami, di saat kami memujimu, Engkau hadir Tuhan, Engkau bertata atas setiap puji-pujian. Setiap kami naikkan Tuhan. Dimanapun kami saat ini berada, biarkan hadiratmu melingkupi setiap kami. Biarkan hadiratmu melingkupi setiap hati kami semuanya Tuhan. Kalau sudah lagi kami mau mendengarkan firman, berkati setiap kami, berkati setiap mereka, setiap anak-anakmu Tuhan saat ini, dimanapun mereka berada. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom youth dari Next Gen Gereja Mawar Sharon Surabaya. Bagaimana kabar kalian semua? Saya percaya kita semua dalam kondisi yang baik karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan itu selalu ada untuk kita semua. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul How Do I Worship? Ya, bicara tentang worship, bicara tentang menyembah, itu adalah sesuatu yang Tuhan sebenarnya telah taruh di dalam diri setiap manusia, siapapun dia. Bahkan tidak terkecuali orang-orang yang di luar dari anak-anak Tuhan. Di dalam diri manusia, ketika manusia itu diciptakan, Tuhan itu secara alami, secara nature, itu telah menaruh sebuah hati yang rindu akan menyembah Allah. Sebuah hati yang rindu untuk mencari siapa sang penciptanya. Nah itu sebabnya di dalam peradaban kuno, ya, kehidupan dari manusia di zaman kuno, itu mereka ketemu dengan batu besar, mereka menyembah, mereka menganggap itu dewanya,
Mereka menganggap itu Allahnya. Mereka menganggap itu sesuatu yang supranatural dan lain sebagainya. Mereka ketemu dengan gunung besar, mereka menyembah. Mereka ketemu bahkan dengan pohon yang besar, mereka sembah. Ya, kalau kita tahu di beberapa tempat ada yang diberi batas dan lain sebagainya, dianggap sebagai tempat yang keramat. Ya. Nah, tapi oleh karena kita anak-anak Tuhan, hari ini kita tahu bahwa kalau kita menyembah, kalau hati kita tuh punya kerinduan ingin mencari Allah itu dalam diri kita, kita tahu hari ini bahwa Allah itu yang kita cari jelas dan kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Allah yang mulia, Allah yang besar, tapi dia juga turun menjadi manusia menebus setiap hidup kita dari dosa supaya hidup kita yang dari kegelapan dipindah ke terang yang ajaib. Nah, namun kenapa manusia pada umumnya kok mencari hal-hal yang seperti gunung, batu, pohon, dan banyak hal yang lain yang manusia anggap itu di luar kemampuan mereka, lalu dia mengakuinya, dia hal ini, gunung itu, pohon itu, dan lain sebagainya itu sebagai sosok yang lebih besar dari manusia, maka disembah. Kenapa? Karena manusia meskipun dari awalnya Tuhan menaruh secara alami penyembahan itu, hati yang rindu akan menyembah Allahnya, meskipun secara alami Allah menaruhnya di dalam hati manusia, tapi oleh karena manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa menjadi manusia pertama yang jatuh dalam dosa, maka jatuhlah seluruh nilai, value dari manusia ciptaan Allah, dari makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan. Ya, itu sebabnya hari ini kita harus belajar sebenarnya bagaimana penyembahan, worship yang Tuhan mau atas setiap umatnya. Worship yang Tuhan mau atas setiap anak-anak Tuhan. Yang jelas-jelas kita hari ini mengenal bahwa dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Nah, bicara tentang worship di dalam Alkitab kita, di dalam Kejadian 22, itu pertama kali kata worship, kata menyembah itu muncul. Peristiwa itu adalah ketika Abraham ingin mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal. Masih ingat cerita itu? Abraham pergi dengan Ishak pagi-pagi, lalu dia mengajak seorang bujangnya, kemudian menuju ke sebuah gunung yang Tuhan telah tunjuk. Sebelum dia mendaki gunung itu, Abraham berkata kepada bujangnya, "Kamu tunggu saja di sini, saya dan Ishak akan naik ke gunung itu, kami akan sembahyang." Nah, kata sembahyang itu ternyata dalam bahasa asli merujuk kepada worship, kepada menyembah. Jadi menyembah itu tidak berarti seperti yang kita bayangkan kalau kita di gereja lalu lagunya pelan, lalu kita berbahasa roh, kita menyembah memuliakan Tuhan, lalu kalau yang lagunya cepat kita tepuk tangan, kita lompat-lompat, itu memuji bukan menyembah, bukan begitu teman-teman. Semua kegiatan yang kita lakukan ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita mengakui Tuhan, itulah namanya menyembah. Bahkan kata dalam bahasa Indonesia di peristiwa Abraham itu sangat bagus, dia pakai sembahyang. Artinya worship itu adalah juga berdoa. Artinya worship itu juga adalah ibadah, karena sembahyang itu meliputi doa, menyembah, beribadah. Nah, kalau kita tanya kenapa sih harus menyembah, dampaknya apa, efeknya apa, punyakah hal-hal yang berdampak besar, yang spektakuler dari penyembahan itu? Oh tentu, karena kita sedang menyembah Allah yang perkasa, kita sedang menyembah Allah yang maha besar. Itu sebabnya kalau sebagian dari kita masih ingat kisah tentang Paulus dan Silas. Suatu kali ketika mereka menginjil, lalu ada banyak orang tidak suka, lalu Paulus dan Silas diperkarakan, lalu dibawa ke pengadilan dan dipenjara. Ingat cerita itu? Kemudian tengah malam Alkitab mencatat bahwa Paulus dan Silas memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mencatat bahwa ketika itu terjadi, ketika mereka memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, terjadilah gempa bumi yang menggoncang setiap sendi-sendi dari penjara itu. Sehingga setiap penjara-penjara yang menahan mereka, malam hari itu semuanya terlepas dan terbuka. Maka Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara. Kuasa dari worship, kuasa dari memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya. Tapi hari ini mari kita lihat sebenarnya apa yang Allah mau di dalam menyembah. Menyembah yang seperti apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan. Apakah kalau setiap minggu kita harus mengikuti ibadah online seperti ini, kita harus memuji, menyembah, itu sudah masuk dalam kategori yang Allah maksud. Mari kita lihat terlebih dahulu di dalam Yesaya 29 ayat 13.
Yesaya adalah seorang nabi yang Tuhan panggil untuk memberikan teguran, peringatan, nasihat, kekuatan juga, memberikan pengharapan juga buat bangsa Israel yang hari itu sedang terpuruk. Ya, bangsa Israel terpecah menjadi dua kerajaan, kerajaan utara dan selatan. Yesaya adalah nabi yang dipanggil untuk berbicara kepada kerajaan selatan, kerajaan Yehuda yang hari ini kita kenal dengan bangsa Yahudi. Ya. Yesaya 29 ayat 13 berkata demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, pada momen ini Yesaya sedang bernubuat atas nama Tuhan. Yesaya sedang menyampaikan suara Tuhan. Yesaya menjadi alat kepanjangan lidah Allah untuk berbicara kepada bangsa Israel, khususnya secara spesifik bicara tentang menyembah, bicara tentang worship, bicara tentang beribadah. Yang benar itu apa yang Tuhan mau. Meskipun dalam bingkisan itu teguran. Ya, tapi kita bisa ambil nilai-nilai, kita bisa ambil pelajaran, bahkan kita bisa tahu apa yang menjadi isi hati Allah melalui teguran ini. Bukankah kalau misalkan kita ditegur oleh orang tua kita, misalkan jangan nonton TV terus, jangan malas, gitu. Itu kan teguran. Tapi dari teguran itu kita mengerti dan kita paham apa yang dimaksud oleh orang tua kita, apa yang dimaksud dengan parents kita. Jangan malas, itu artinya kita diminta lebih rajin. Jangan hanya nonton TV terus, artinya kita diminta untuk punya waktu yang lain, belajar dan sebagainya, bukan hanya TV yang menjadi fokus dan pusat perhatian kita seterusnya. Jangan hanya main internet terus, misalkan gitu ya. Main gadget terus dan lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan ayat ini. Paling tidak saya menemukan ada tiga hal, tiga poin di dalam Yesaya 29 ayat 13 ini. Yang pertama, ketika kalimat ini berkata, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Nah ini kan bukan kalimat yang positif gitu. Tuhan sedang menegur gitu. Mendekat dengan mulut, memuliakan aku dengan bibir. Jadi poin yang pertama yang saya mau bagikan buat kalian semua di sini adalah, poin yang pertama, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang memuji dan menyembah. Memuji dan menyembah itu artinya kita sedang meninggikan sosok pribadi, siapa yang kita sedang puji, siapa yang sedang kita sembah. Kalau kita meninggikan Dia, kita tahu kalau kita memuji dan menyembah Yesus Kristus Tuhan kita, maka artinya kita sedang meninggikan Kristus dalam hidup kita. Kalau kita sedang meninggikan Kristus dalam hidup kita, artinya kita merendahkan diri. Karena Dia lebih tinggi dari kita. Memuji dan menyembah bicara juga tentang memuliakan Tuhan. Mengakui Tuhan. Kita akui. Sama seperti tadi di awal ketika saya cerita tentang ketika orang berjumpa dengan batu yang besar, gunung yang besar. Manusia menganggap ini sesuatu yang wow, spektakuler. Bahkan supranatural, kok bisa ada benda seperti ini. Dia tanpa sadar dan tidak secara langsung itu mengakui kebesaran, kehebatan dari batu ini misalkan. Dari pohon ini. Sama halnya ketika kita memuji menyembah Tuhan. Bukan saja kita meninggikan memuliakan saja. Tapi kita mengakui Dialah Tuhan atas hidup kita. Memuji dan menyembah Tuhan bicara juga tentang deklarasi bahwa Dialah yang terhebat. Dialah yang berkuasa. Dan Dialah sang pencipta. Kitalah ciptaan. Itu sebabnya sangat penting sekali memuji dan menyembah Tuhan. Supaya selalu mengingatkan posisi kita bahwa Dialah sumber segala-galanya. Dialah yang termulia dari segala yang ada dalam kehidupan kita. Kita hanyalah ciptaan. Artinya dengan memahami bahwa kita ciptaan, Tuhan sedang mengajar kita, membawa kita untuk selalu sadar bahwa kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa. Tapi kita butuh sosok pribadi Sang Allah Kristus itu. Yang kita akui, yang kita tinggikan, yang kita muliakan, yang kita deklarasikan bahwa Engkaulah yang terbesar, terkuat, termegah, termulia. Sehingga kita menjadi pribadi yang bergantung kepada Tuhan yang kita sembah. Amin, teman-teman. Itu yang poin yang pertama, memuji dan menyembah. Nah,
Memuji dan menyembah itu juga merupakan sesuatu yang Tuhan ajarkan dalam diri kita menjadi sebuah prioritas yang harus kita selalu ingat di sepanjang perjalanan hidup kita. Hari ini kalian mungkin ada di sekitar range usia ya belas gitu ya, belasan gitu ya. Di 10 ke atas, 11 ke atas yang teens, kalau yang youth pasti 17, 18 ke atas gitu. Bahkan mungkin range-nya bisa sampai angka 20, usia 21, 22 mungkin, sampai 24 mungkin kalau youth gitu ya. Nah, Tuhan sedang mengajar kita di dalam perjalanan hidup kita, karena kalian akan terus bertumbuh kan, menjadi dewasa, masuk ke usia umur 30-an, 40-an, 50-an, dan seterusnya. Dan di setiap perjalanan hidup itu, Tuhan sedang mengajar, jangan lupa, prioritas yang pertama adalah memuji dan menyembah Tuhan. Yesus mengajar melalui doa Bapa kami. Masih ingat isi doa Bapa kami? Dibuka dengan kalimat ini, Bapa kami yang di surga. Ya, itu bicara tentang Sang Penguasa karena di surga. Dan Yesus mengajar kita menyebutnya sebagai Bapa, supaya kita semua punya hubungan yang dekat. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Ingat, belum ada pokok permohonan doa. Ya, belum ada permintaan-permintaan yang kita ajukan. Tapi langsung dimulai dengan kalimat, dimuliakanlah namamu. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu bicara tentang memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan terlebih dahulu. Jauh dari semua daftar list doa yang kita akan naikkan di hadapan Allah kita. Memuji, memuliakan Tuhan adalah prioritas pertama. Amin. Yang kedua adalah bicara tentang hati yang terhubung. Karena di Yesaya tadi ketika kalimat itu nubuat dari Yesaya berkata, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Lalu begini, koma, padahal hatinya menjauh daripadaku. Hati menjadi sebuah pusat perhatian bagi Allah di dalam hidup kita. Hatinya menjauh daripadaku, dengan kata lain percuma kalau yang poin pertama kita lakukan, kita memuji menyembah Tuhan, ternyata hati kita jauh daripada Tuhan. Tuhan berkata, ya percuma gitu. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Kenapa sih kok Tuhan selalu fokus kepada hati? Karena di dalam hukum yang terutama ketika pertama kali disebutkan di zaman perjanjian lama, itu di kitab Ulangan, Alkitab mencatat begini, kasihilah, kalau kita mengasihkan tentu dengan hati kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan, nah ini, segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu. Yang pertama hati selalu. Nanti di zaman perjanjian baru, yang langsung Yesus Kristus juga mengungkapkan hukum yang terutama dan utama, kasihilah Tuhan Allahmu. Sama, terulang lagi. Tapi oleh Tuhan Yesus dilengkapi, disempurnakan dengan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Nah, yang pertama adalah hati. Kenapa? Karena hati adalah pusat pancaran kehidupan dari manusia. Hati itu adalah sumber dari semua aktivitas, pemikiran, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, baik melalui mata kita, telinga kita, perkataan kita, tindakan tubuh kita, dan banyak hal itu pusat kendalinya di hati. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 23 berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena, nah ini penyebabnya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati seseorang itu gelap, hidupnya gelap. Kalau hati seseorang itu kacau balau, hidup orang itu akan kacau balau. Namun, kalau hatinya terang, karena dia adalah anak-anak terang, kehidupannya adalah kehidupan yang terang. Amin. Kalau hatinya terang, karena firman-Nya menerangi hatinya, maka perjalanan hidupnya pun juga akan terang. Meskipun tidak ada jaminan bahwa kita akan hidup itu selalu di jalan yang baik. Ada pujian begini, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Langit tidak selalu biru, bisa awan mendung gelap, tapi janjinya Tuhan menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Ya, kita bisa jalan melalui lembah kelam, melalui puncak gunung. Lembah kelam itu berarti gelap, tapi berarti kan ini, kalau hatinya terang, maka perjalanan hidupnya juga terang. Lembah kekelaman akan tetap dalam bentuk lembah, tapi tidak lagi kelam, gelap.
karena terang itu terpancar. Mazmur mencatat demikian. Meskipun engkau melewati lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu lembah yang gelap, pekat, kelam gitu ya. Namun aku beserta denganmu. Di mana Tuhan beserta? Di hati kita. Karena ketika kita mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mengakui Dialah Allah kita, Roh Kudus bertahta di hati kita. Dia menyinari, menerangi hati kita. Maka teranglah hidup kita, teranglah mata kita, teranglah telinga kita, teranglah mulut kita. Perkataan kita bukanlah perkataan-perkataan yang jelek, yang penuh dengan kegelapan, enggak. Dan teranglah tindakan-tindakan perilaku kita. Tindakan kita bukanlah tindakan yang gelap seperti kerajaan kegelapan. Amin. Hati. Hati yang mendekat, melekat itu yang Tuhan cari. Di dalam Mazmur 91, ini Mazmur yang ditulis oleh Musa. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 itu berkata demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Musa itu hatinya melekat kepada Tuhan. Maka aku meluputkannya. Lihat ya, ada bonus ternyata, ada berkat di balik hati yang melekat. Ternyata belum melakukan banyak hal yang besar, hanya hati yang melekat saja Tuhan sediakan berkat. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dia, meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Wah, enak ya. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini janji firman Tuhan kepada seorang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya rindu kalian semua dari generasi-generasi yang jauh lebih muda dari saya. Itu akan menjadi sebuah generasi yang hatinya melekat kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Adalah beribadah sungguh. Karena di Yesaya tadi yang terakhir dikatakan demikian. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Ya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Yang Tuhan inginkan hatinya melekat. Ini yang terakhir, yang ketiga. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Artinya gini, jangan lakukan ibadah kita itu dengan rutinitas biasa. Itu sebabnya poin saya yang ketiga adalah ibadah dengan sungguh. Tuhan mau supaya ketika kita melakukan ibadah kita, kalau kita mengikuti ibadah online setiap hari minggunya, jangan lakukan dengan rutinitas. Meskipun kita butuh rutinitas, tapi spirit kita tidak boleh spirit rutinitas. Paham maksudnya? Kita butuh disiplin, kita butuh rutin, kita butuh tekun. Tapi ketika tekun dan rutin itu kita jalankan, konsistensi itu kita jalankan, tidak berarti kita melakukannya hanya karena program, ya pokoknya ibadah. Ya pokoknya ikut ibadah online. Enggak. Tapi ketika kita hadir di sana, ketika kita ikut ibadah seperti hari ini, itu benar-benar kita punya kesungguhan hati, sebuah keniatan, memang aku mau ibadah. Jangan lupa di awal tadi saya cerita kata sembahyang ketika Abraham berkata tunggu di sini kepada bujangnya. Aku dan Isa akan naik ke gunung itu untuk sembahyang. Kata sembahyang itu juga bicara tentang beribadah. Dia beribadah kepada Allah. Mari kita beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Jangan lalui dengan asal lewat begitu saja. Ibadah bukan hanya sekedar liturgi atau kebiasaan atau rutinitas. Tapi ibadah, atau saya pakai bahasa yang mudah, menyembah, sama ya, ibadah, menyembah, berdoa itu sama, dapat dilakukan di mana saja. Sebenarnya kapanpun, apapun kondisi kita, dimanapun kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita bisa menyembah dia dalam hati kita. Ketika kita sedang mengerjakan tugas-tugas sekolah kita, misalkan dalam hati kita ingat, lalu kita berkata, oh Tuhan, terima kasih, dimuliakanlah Engkau. Terpujilah Engkau. Itu kita sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita sedang worship. I worship you, Jesus, I worship you. Perhatikan ini. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I worship you. Dimanapun kita semua bisa menyembah Tuhan. Dalam perjalanan, ketika sedang duduk,
ketika sedang berjalan, ketika sedang sekolah pun, asal kita tetap fokus ya dalam pelajaran kita, kita tetap bisa berdoa menyembah Tuhan. Menyembah dapat dilakukan di mana saja. Menyembah adalah upaya mendekatkan hidup kita kepada Allah, supaya kita jangan semakin lama semakin jauh, semakin lama semakin jauh. Menyembah akan membuat kita dekat dengan Tuhan. Menyembah adalah komunikasi kita kepada Allah. Jesus, I worship you. Bukankah ini komunikasi kita ngomong dengan Tuhan? Jesus, I worship you. I love you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. Ada sebuah momen yang paling saya berkesan di dalam hidup saya sampai hari ini adalah ketika perjalanan saya dari rumah menuju ke kantor setiap hari, ke kantor gereja. Bukan berarti saya di rumah tidak berdoa dan menyembah, enggak. Saya punya mesbah keluarga. Saya bersama istri dan anak-anak saya selalu berdoa bersama, selalu baca Alkitab bersama kalau sebelum tidur. Tapi ketika berangkat kantor, nyetir mobil itu di jalan, saya kadang nyalain radio, kadang saya play musik rohani, penyembahan gitu. Disitulah momen dimana tiba-tiba hati ini terangkat gitu lah. Sepertinya masuk dalam hadirat Tuhan yang sangat indah. Dan banyak kali dalam momen itu saya sambil nyetir saya meneteskan air mata saya. Karena saya merasa, wow Tuhan. Bukan karena saya punya list pokok doa yang harus saya naikkan di hadapan Tuhan, enggak. Just to say, you are great. You are awesome. Dimuliakanlah kau Tuhan. Itu membuat hati saya sangat tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya berdoa lewat hari ini, kalian akan menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan menjadi prioritas yang utama. Menjadi anak-anak Tuhan yang hatinya melekat kepada Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang beribadah sungguh kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Letakkan tangan kita di dada kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan, kami mau hidup, kami mau memiliki hati seperti apa yang Tuhan mau. Seperti ketika Yesaya menegur bangsa Israel, apa yang Tuhan mau melalui penyembahan atau ibadah itu adalah pujian penyembahan yang menjadi prioritas utama di hidup kami. Kami mau pujian penyembahan kami itu prioritas utama Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Sampai kapanpun, sampai kami dewasa, sampai kami menjadi tua sekalipun, pujian penyembahan akan menjadi fokus utama di hidup kami. Kami juga rindu supaya kami punya hati yang terus melekat kepadamu, terus melekat, mendekat kepada engkau. Dipenuhi dengan sebuah kerinduan ya Tuhan. Kami juga ingin menjadi anak-anak Tuhan yang bergairah ketika beribadah, yang bersungguh hati ketika ibadah. Hamba berdoa melepaskan berkat ini ya Tuhan buat generasi-generasi muda, next gen dari Gereja Mawar Syaran Surabaya. Supaya berkat Tuhan turun atas setiap mereka. Berkat Allah Bapa, berkat cinta kasih Tuhan Yesus, dan berkat penyertaan dan kuasa pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai kalian semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you, youth.